Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang dikirimkan oleh subscriber saya. Nah, di sini ada nilai ulangan IPA kelas 5, nilainya adalah sebagai berikut. Nah, yang paling banyak diperoleh siswa adalah, nah setelah saya hitung di sini, itu nilainya adalah yang 5, nilai 5 ada 1 anak, yang 6 itu ada 2 anak, yang 7 ada 2 anak, yang 8 ada 4 anak, dan yang 9 ada 6 anak. Sehingga nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 9. Karena di situ nilai 9 ada 6 anak. Itu saja bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.